Kapolda terbaik Papua. Kenal beliau lama. Waktu Kapolda di Papua tahun 2012-2014. Beliau saat itu juga running dengan Pak Lukas NMB sebagai grup dan wagub. Itu lama kenal. Dan terakhir saya ketemu pasca kemarin. Saya ke Jayapura ke tanggal 5 April ke rumah beliau. Dia memang mau ke Jakarta, mau periksa gigi gitu. Tapi kemudian saya mendengar ada gangguan jantung. Dan itu menurut keluarga demikian. Jadi kita dari Kemendagri, dari pemerintah pusat, terus terbuka sedalamnya. Semoga beliau bersehat dan tenang. Dan ya, kita Kemendagri akan tetap untuk mengawal agar pemerintahan tetap berjalan. Karena Pak Gubernur pun sedang sakit juga. Ya. Sementara kan diganti oleh siapa, Pak? Oh, belum ada. Ya, itu nanti kan tergantung apa partai ya, pengusung nanti ya, kita nggak tahu. Terserah partai. Mekanisme masih perlu. Sementara saya kira Sekda yang menang kami. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.